وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في القرار الكريمة والجعل رضوانيه سل عطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم صحابة والأسباع وموالا صلى الله عليه واستجديه هداية لسلوك السبل واجهة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواء صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتزى يا رسول الله Yeah.
Panjangkan Yoswana, singkat tambahan dari Zikina. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampil ibu-ibu, bapak-bapak, mana suaranya? Biar gak ngantuk, maksudnya diingetin. Masih semangat? Masih. Oke. Okay, okay. Setelah penampilan drama ini, nanti kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Sony Fauzi. Dan tempat itu hanyalah hiburan semata. Pagi berganti siang, siang berganti senja. Ketika itu Bang Alai sedang berhura-hura dengan teman-temannya. Seketika itu pula, istri Bang Alai datang. Masya Allah, Bang! Berpikir, ini sudah mau masuk ajaran maghrib, Bang! Salatlah, Bang! Ingat umur, Bang! Emang, kalau abang sholat, abang bisa jadi kaya, Neng. Jembel! Astagfirullah, Bang! Lama
dan Bu Haji pun datang. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Kelihatannya Ibu lagi bersedih. Iya, Bu, benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Pak Haji dan Bu Haji. Akibat suaminya yang suka mabok-mabokan, berjudi, dan selalu menentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Ibu yang sabar ya, berdoa selalu agar suami ibu cepat diberi kesadaran untuk bertobat. Iya, Bu, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Rukiah gratis untuk warga. Keesokan harinya, ketika warga sedang mengadakan rukiah, rombongan Bang Alai mengganggu berjalannya acara rukiah tersebut. Ki, di mana kamu, Ki? Iya, siap, Bos. Ada apa di masjid kok ribut-ribut? Kayaknya ada pengajian, Bos. Tak lama kemudian, rombongan Bang Alai pun tiba di masjid. Pak, saya belum makan, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Saya belum makan, Pak. Tolong sedekahnya, Pak. Lo pikir lo minta sedekah sama gua, sedangkan gua aja makannya susah. Nah, cuy, udah miskin, jelek, bau lagi. Ngapain lah kau di sini? Tiba-tiba azab pun datang. Semua rombongan dibutakan mata dan mulutnya menjadi tidak bisa bicara, dan telinganya disakitkan dengan suara azab yang teramat dahsyat. Petir pun menyambar mereka semua hingga tak bernyawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafabillahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, yang dengan izin Allah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi thalabul ilmi, yang sudah barang tentu menjadi harapan besar kita. Semoga Allah memberkahi dan merahmati pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di langit dan di bumi, wabil khusus untuk daerah Cibesi yang sekarang sedang mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun. Yang saya hormati para kiai, asatid, asatizah, ustad, ustazah, wilayah setempat, yang saya hormati ibu bapak, adik-adik, akang teteh, yang hadir saat ini, saya teh rada tegang pak sebenarnya mah, karena tadi ngobrol di atas teh. Ustadz, daerah ini teh bisa dibilang daerah santri. Jadi ceramahnya harus serius. Pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Minta izin para ustadz, para alim ulama, tokoh-tokoh setempat. Di sini barangkali saya bukan ingin mengajari, cuman ingin sedikit berbagi apa yang sudah pernah saya pelajari, wabil khusus pada tema yang telah dibuat oleh panitia, yaitu apa temanya teh bu? Halo? Meneladani akhlak mulia Rasulullah. Baik, sebelum masuk ke tema, izinkan saya mengenalkan identitas dulu pak ya. Nama Sony Fauzi, di luar mah kadang disebut dengan Abu Syauki karena punya anak. Jadi saya sudah menikah, walaupun terlihat badannya kecil, alhamdulillah kos payu. Asli mah dari Sumatera bu. Jadi makanya kadang-kadang Sunda teh wantun te wantun pak, nyarios Sunda mah. Tapi kata pun guru, udah kalau dapat kesempatan berdakwah di tempat manapun, berdakwahlah dengan bahasa Indonesia saja,
karena abdi teu diajar lebih pak terkait dengan cakap Sunda. Janten bilih lepat, mana nu lemes, mana nu kasar. Asli Sumatera, alhamdulillah istri dapat orang Tasik, sami pesantren pak. Biasa jodoh sarang istri kebetulan di pesantren. Hari pesantren mah dulu di Gontor pak, bukan di Jawa Barat, di daerah Ponorogo. Ustadz bisa dapetin santri orang Tasik pas kebetulan sedang berdakwah di wilayah Kampung Tasik gitu pak ya. Dan qadarullah berjodoh akhirnya tinggallah di Bandung. Alhamdulillah istri mah satu anak dua. Nah seri ibu. Istri berapa? Istri satu anak dua. Dan alhamdulillah dititipkan amanah anak sajodoh. Yang pertama perempuan bernama Syafia Putri Ramadhani. Yang kedua bernama Syauki Putra Rafasya. Masya Allahnya. Jadi rada enakeun lah mun dipanggil oge. Bapak nawe nu teu ngeunaheun mah Sony Fauzi. Tapi alhamdulillah bersyukur Bu. Dengan izin Allah saya bisa tinggal dan kenal dengan kota Bandung, bahkan bisa silaturahmi ke daerah Cibeusi. Dan sebetulnya gak tahu pak dari mana perjalanan bisa kenal dengan tempat ini, tapi wasilahnya salah satu jamaah di kota Bandung, Ibu Yati, beliau suka taklim dengan kami. Bahkan kemarin sempat mengisi di wilayahnya rumah beliau di Baitul Makmur, Batu Nunggal, sampai akhirnya dikenalkan ke daerah Jatinangor. Bahkan beberapa hari kebelakang dikontak sama Ustadz siapa saya lupa. Sampai tadi di tengah jalan masuk ke wilayah, Pak Haji, istri dari Ibu Yati bercerita, Ustadz daerah sini teh daerah santri. Walah langsung panas tiris pak. Kalau begitu mah berarti saya teh berdakwah di depan santri yang gurunya lebih dari santri. Mendengarkan tadi ibu-ibu baca albar janji saja sudah terlihat bu, mutkinnya dari bacaan makhrajnya panjang pendek sampai ke nadanya enakeun teh. Ya, tadi teh kumaha salawatan atete bu? Oh deui abdi ge. Nah punten pak ya, jujur aja saya mah kalau di luar solawatan teh enak bu, jadi adem gitu dengarnya temanya. Misal apa ya, kalau kita dengerin solawatan teh hati teh kadang-kadang jadi ngerasa tenang. Punten ibu bapak hilap abdi teh. Ustadz kegiatan apa di luar? Nah ini pak yang barangkali beda dengan ustadz-ustadz di sini punten pak ya. Satu diantaranya dengan Pak DKM tadi. Saya di luar banyaknya ngajar di penjara pak. Jadi keluar masuk penjara. Tidak tinggal di penjara ibu. Pagi masuk penjara, siang keluar penjara. Besoknya masuk penjara, keluar penjara. Ngapain ustadz sama pak? Belajar dan mengajar. Sampai tadi banyak bercerita, kalau begitu Ustadz, gimana mengajar di dalam penjara beda pak? Jadi satu di antara manfaat dan keberkahan yang saya dapat, selain saya mengajar di luar dari penjara, saya bisa mengajar di penjara. Gak semua Ustadz punya pengalaman kayak begitu. Lebih kurang 10 tahun saya kenal dengan dunia penjara. Dari berbagai macam masalah. Kalau di Bandung 4 penjara pak, penjara anak, penjara perempuan, lapas Bancai, lapas Jelekong. Lapas anak memang ada ustadz, ada ibu. Sekarang jumlah anak di dalam penjara itu sekitar 164 anak binaan. Tidak hanya dari Bandung, ada dari Sumedang, ada dari Cirebon, ada dari Garut, Tasik, Cianjur, Subang, Purwakarta, Karawang, Cikarang, Bekasi, Depok. Kasusnya bervariasi, vonisnya pun bervariasi.
dari mulai yang vonisnya 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Saksi kepada Allah bahwa wa asyhadu anna Muhammadar, kapan itu diucapkan? Ketika sholat. Pertanyaan.